mana, portnya di mana, bordernya di mana, perbatasannya di mana, kemungkinan saya masuk seperti apa, nanti masuk lagi bagaimana, alasannya seperti apa. Itu 6 bulan loh, Mbak. Saya berpikir bolak-balik, naik turun belajar, tak bukai Facebook, tak bukai internet. Yang pertama yang saya buka dan saya pantengin terus itu bakul jamu, Mbak. Loh, kok iso? Kok iso buka jamu, Mas? Ya, si Ira itu. Oh, Mbak Ira. Loh, jubatan. Ya, itu juragan. Iya, saya pertama ngelihat Facebook itu. Mikirnya itu. Karena kan yang waktu viral di tahun-tahun itu kan dia. Mbak Ira sing tenare. Sampai saiki pun kan dia tenar, Mbak Ira. 2013, 2020 kan. Sing paling gampang tak lihat kan itu. Ya kalau sekarang ya Miss Juni lah, intinya kan seperti itu. Maksudnya Ira itu le, tetap ya tetap tenarin jembatan mongkok. Ya, makanya kan anak-anak. Orang ini jualan jamu, terus tak lihat yuwoge, tak lihat enek sing. Tak bayangkan, tak cidei di mana posnya, tak cidei di Victoria Park, tak pepet, gak butuh dia. Ya sudah. Akhirnya aku di Victoria Park itu waktu ngumpul-ngumpul dapat kerjaan. Dapat kerjaan. Jadi dapat kerjaan ada orang Amerika sama orang Hong Kong. Nah, ini yang ngasih jalan Mbak Kati. Mbak Kati itu kan pembantu orang tuanya. Lah, yang Amerika sama Hong Kong tadi anaknya. Terus aku ditawarin, mau enggak Dik partai? Wah, budal wis gak kakean ngomong wis. Wis ra mikir ya, Mas ya. Iya, enggak mikir. Pokoknya aku budal. Ya enggak sengaja dan enggak nyari-nyari kerjaan. Soalnya waktu itu memang Dik mau enggak part-time. Jadi ditawarin, "Loh, part-time mau Mbak, wis opo ae budal aku, Mbak. Wis nang ndi? Tak parani, tak samperin. Tak telepon bahasa Inggris." Jadi enggak roti ternyata, Mbak. Budal waktu itu jam 2 siang, aku pulang jam 2 malam. Selesai jam 2 malam, ya jam 2 malam aku pulang, Mbak. Nah, di jam 2 malam itu turun ke bawah tidak ada kendaraan. Taksi ya, Nek? Nggak ada, Wong Taisin naik ke atas terus turun itu nggak ada. Yus, aku jalan kaki sampai ke Wong Taisin. Ya Tuhan. Habis itu numpak bis. Terus di Victoria Park, aku tidurnya di Victoria. Besok paginya jam 8 disuruh datang lagi. Terus lama-lama sama dia, "Kamu daripada malam-malam pulang selesai, kamu tidur sini." "Loh, emang emang boleh?" katanya. "Loh, boleh. Oke." Wis ngirit ya, Mas ya. Yo, 4 bulan akhirnya, Mbak. Dan di situ aku ngerasain apa yang dirasakan teman-teman. Tidur waktu itu musim dingin, suhu di atas 7 derajat. Aku disuruh tidur di ruang tamu di sofa bayo, ademe gak karu-karuan, kemule gak kandel. Tak akali. Tak akali, Mbak, di dapur kan ada freezer. Ada freezer 4. Ya kan? Kan bawahnya pasti anget kan? Anget bawahnya ya tuh. Tak tutup terus. Sampean tahu enggak, aku kan enggak ada alas, tapi di situ ada koran. Yo, tak alasi koran. Pernah tak foto? Kedus. Heeh, pernah tak foto. Nek kedus kan yo anget koran kan. Terus gak nemu. Terus di atasnya kulkas itu, di atas cucian itu kok ada blanketnya anjing, karena di situ melihara anjing 3. Nah, blanketnya anjing yang di atas itu kan masih bersih sebenarnya. Nah, tak jalani, Mbak. Tak jalani. 4 bulan sama dia, kamu kalau kayak gini terus kan jutking setiap bulannya kan. Aku jutking dulu untuk ngidupin visa gini. Ya wis gak apa-apa. Kadang 2 hari terus aku balik. "Halo, Miss, Sir, Madam, apa? Oh ya wis balik. Mari daripada kayak gitu kamu mending tak jeng aja." "Ya wis, silakan dijeng." "Ya alhamdulillah." "Lah dijeng tidak approve, Mbak." "Hah? Iya, ya karena sering keluar masuk. Oke, akhirnya ya apa, Mas? Padahal majikanku sendiri yang ke imigrasi. Sing Amerika ya, numpak sedan. Gak iso, Mas. Ya sudah, itu tak ceritain di kontenku kan. Setelah dijeng gak masuk, ya sudah. Balik nang Victoria Park ketemu sama Ira. Pas aku di tempat majikan, ditanyain sama dia, "Kamu mau gak part-time hari Minggu?" katanya. "Gak mau aku kalau Minggu libur. Aku libur hari Rabu. Kalau kamu mau part-time aku hari Rabu, libur aku mau." Liburnya hari Rabu, gak hari Minggu, Mbak. Ya wes dari situ, begitu Ira ngomong,
ya wis kowe ngewangi, aku ngewangi jualan ya wis jual-jual toko Indonesia, tak deleh-delehi sampai 20 toko, sampai 30 toko, tak iderno sampai 1,5 tahun. Akhirnya ya ketemu bojoku iki, Mbak. Entuk duit, entuk jodoh ya nih hukum ya mas. Kan oleh kabeh, padahal sampean ngerti gak woi duit sing tak gawa itu garek piro nang saku. Sangang atus sewu Hongkong dolar itu mau petang sangang atus sewu rupiah itu nek dijolno mau jadi petang atus Hongkong dolar. Dolar gak sampai 500 waktu itu Western Union. Tapi zaman semono kan si rodok aji lo mas ya beda saiki. Gak duit semono. Gak aji mbak, cuman nih aku sarapannya nek sampe ngerti 7-11 nek roti sing kuandel segitiga siji ku karo susu sing $6 sing rasa pisang rasa pepaya iya iku. Rasa pepaya nah iku sing tak ombe mbak makanya kalau aku ndelok ceritane arek-arek saiki diapusi nang kene gak lapo-lapo pingin nyerah ya tak guyu tok rerek aduh gemoy. Lah iya jarene ning kene roti kae sego. Iya toh? Iya maksud aku kan kadang-kadang sing lanang-lanang barang iku aku ditipu ngene-ngene terus arek-arek